Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam YouTube channel saya. Okey. Hari ini seperti yang apa hangpa tengok dekat tajuk tu, kita nak unboxing. Barang sudah sampai. Mari kita tengok apa ada dalam ni. Tapi sebelum tu, subscribe, like dan komen ya. Okey, kita tengok apa yang ada dalam. Okey. Mari kita buka. Pisau tak ada. Jadi kita buka macam ni ya. Okey. Kita buang. Okey. Kita balutkan dengan bubble wrap. Okey ya. Ini dia barangnya. Mari kita tengok. Okey. Barang dia tak banyak. Cuma okey. Kalau sekali kita akan dapat macam ni. Dengan tali dia apa semua eh. Untuk body badan kita. Lepas tu kita akan dapat dia macam skru lah kan. Skru dia. Okey. Oh ni macam kan. Okey, ini phone holder. Okey. Ni nak letakkan phone kita. Jadi dia ada spring dia. Oh, okey okey okey. Nanti kita try eh. Okey, dah last. Ini apa? Oh. Ini panggil J. Dia punya apa nama dia? Nanti saya tulislah. Saya pun lupalah apa nama dia. Okey, mari kita pasang. Setelah dipasangkan semua tu, jadilah macam ni ya. Ha, boleh tengok. Ha, ni untuk letak phone kita. Okey. Pastikanlah okey. Ha, pastikan yang sini ni dia duduk belah luar ah. Jangan duduk sebelah sini, nanti phone kita jatuh ke depan. Biar ke dekat ni dan kita kuncikan sikit. Macam ni lah. Dudukkan dia untuk kita record video kita. Okey. Lepas ni saya akan tunjuk video dia. Lepas kita guna ni macam mana kan. Dia video kita goyang ke dok ke macam mana. Okey ya. Nanti tengok video yang kita rakam menggunakan ini. Phone case holder. Ha, macam mana video kita? Goyang ke tak goyang ni saya try eh. Saya menggunakan mic. Harap mic ni boleh dengar lah. Kalau tak guna mic mungkin suara tak dengar. Kena lock lah dia punya skru tu dengan kuat lah. Kalau phone yang berat mungkin dia akan menunduk. Jadi lock dengan kuat sikit. Dia tak nampak pelik sangat tapi okey lah. Ya. Dia tak nampak pelik sangat tapi boleh lah. Kalau kita pakai itu, lepas tu kita pakai jaket, mungkin tak nampak. Tapi tak pelik sangat lah. Okey lah. Tak rasa malu apa lah. Okey, kita dah sampai. Okey. Itu dah sebuah sikit review daripada saya. Itu video macam mana? Okey tak okey? Saya harap video tu tak goyang sangatlah. Sesuailah untuk motor vlog, hiking atau apa-apa sajalah. Kalau berminat apa boleh cari dekat Shopee ya. Phone case holder. Murah saja. Plastik, tapi plastik dia agak tahan lah, agak ni lah, bukan plastik biasa lah, plastik mahal juga lah. Ok lah, tali dia pun elastik lah, dia getah, boleh adjust. Ok, kekurangan dia, kalau view tu mungkin kita kena kita kena sengitkan badan kita lah untuk dapatkan view.
sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau duduk di helmet tu, mungkin view tu sama dengan view pandangan mata kita kan. Tapi yang di helmet tu mungkin berat sikit kalau guna phone. Kalau guna GoPro mungkin okey. Okey, setakat tu jelah. Harap maaf kalau ada kesilapan atau apa-apa. Saya masih baru. Okey, jadi supportlah saya. Like, subscribe dan komen lah, share pun boleh. Okey, kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.